Ya, hello guys, welcome back to my channel The Scuser Gaming, dan kali ini kita akan review ya SSR si Freak ini ya. Freak ini merupakan karakter SSR baru di global yang tentunya kalau di channel udah pasti udah lewat ya. Nah, kita di sini akan review dari skinnya, terus gameplaynya, dan yang terakhir itu adalah damage-nya ya. Kira-kira berapa? Karena tadi di grup ada yang nanya. Oke, jadi kalau kita lihat pertama skin dulu ya. Kita cek body dulu. Oke, nah jadi seperti yang kalian lihat simulacra ini lagi gua pakai ya. Oke, dia rambutnya pink. Oke, kita agak fokus ya. I think oke. Oke, okay, nice ya, nice body cuy. Oke, okay, ini down di sini, terus kita lihat ke bagian yang lebih detail lagi. Oke, okay. Mantap ya. Oke, okay, ini Freak ya. Terus kalau misalnya untuk penampilannya ada lagi, jadi seperti di sini ini adalah display standarnya dia. Terus kalau kita lihat, nah ini yang kalau misalnya kalian udah bintang 3 ya weaponnya dia, itu dapat skin ya seperti ini cuy. Oke, ini dari ininya keren ya, dari senjatanya tuh keren banget cuy, sama dia bawa pedang gede ya, great sword sama katana. Oke. Nah, terus untuk info lainnya kita lihat ya. Ini yang Oke, kita fokus ke yang lain dulu ya. Ini kalau yang bintang 3-nya. Ini kalau misalnya bintang 0-nya cuy ya. Oke, oh ternyata dia lumayan setia ya. Ya, jadi bagaikan waifu yang didambakan oleh para pria khususnya ya. Oke, jadi seperti itu untuk skinnya ya. Sekarang kita akan melihat gameplaynya si Freak ini kayak gimana. Oke, jadi pertama kita akan normal attack dulu ya. Oke, kurang lebih ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantep ya. Ini dari samping. Samping sini lagi. Oke, itu untuk normal attack-nya ya cuy. Untuk gameplay-nya sih nggak ada masalah ya, bagus-bagus aja. Oke, sekarang kita lihat normal terus nge-charge-nya gimana. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, itu untuk nge-charge dia kurang lebih. Terus kalau nge-dash, oke, kayak ninja ya. Kayak ngeblink coy. Ah, coba. Wis, keren keren keren. Ini agak jauh sebenarnya untuk ngedodge-nya. Tuh jauh cuy. Wih keren sih ya, keren keren. Udah cantik ya, eleganto lagi ya. Oke, habis itu kita lihat lagi ya. Kalau misalnya dia di airborne. Oke, kita lihat lagi. Oke, itu kalau di airborne ya. Sekarang kalau misalnya kayak di airborne terus kayak nahan charge attack ya. Coba kita lihat. Oke, lagi ya. Oke, sampingnya. Lagi bang. Keren ya. Dia ada warna kombinasi antara biru sama pink cuy. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk skillnya ya, untuk apa ya skillnya ya, coba kita lihat. Wih ya, keren banget itu cuy. Itu untuk gameplaynya bagus banget. Kalau misalnya untuk discharge nya ya, gue minta waktu, nanti akan gue cut. Oke, nah oke, sekarang kita akan lihat untuk charge-nya dia cuy ya. Kita pencet E.
Discharge-nya ya. Oke, luar biasa sekali ya. Cantik, eleganto, dan satu lagi kuat, cuy. Tiga definisi itu yang menggambarkan kesempurnaan dari freak ini, cuy ya. Ya maklum gue pemuja wanita ya. Oke, langsung aja kita pergi ke bagian text damage-nya. Oh ya guys, gue tadi hampir lupa ya untuk gameplay-nya lagi sebenarnya ada ya, yaitu dodge terus normal attack ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kayak gini, kita dodge dulu. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, power quit-nya juga gini. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini bisa ke belakang, bisa ke maju. Kalau maju begini ya. Oke, maju begini. Oh, habis. Oke, dia pakai semacam stamina ya, yang di sini guys ya, nih. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita ada di sini ya, Star Exploration. Cuman buat nge-text damage. Oke, ini skillnya lumayan. One hit bisa 6000 ya. 5000, 3000, 4200, 10000 ya tadi ya. Oke. Oke. Sekalian buat support cuy. Oke, terakhir berarti untuk serangan kelima itu sekitar 10000 ya. Ini lumayan besar. Tapi ini mengingatkan saja ya, ini Weapon Freak gua udah B1. Lanjut ke 2 ya. Oke, langsung kita ulti ya. Cuek. Oh, 15000 tadi tambah berapa tuh tadi ya? 12000 kalau nggak salah ya. 15000 ditambah 2000 3000 gitu. Oke. Oh, sayang gue masih pakai weapon-nya si Brick ya. Nah, oke, kita pencet E lagi ya. 14.000, 15.000. Wajir ya. Ini mah kegedean, cuy. Overpower banget ini. Waduh. Ini wajib sih kalau kata gue, saran gue gacha aja ya. Wajib banget, cuy. Oke. Siapa lagi buat ultinya ya? Lagi. Oh, 34.000 ya, gile. Mantul sih, kau bilang mah. Oke, oh sayang ya, nggak di weapon freak, nggak apa-apa. Oke, lagi jebret. Oh, luar biasa damage-nya ya. Ya, kita cepet-cepet aja ya untuk menyelesaikan domain ini ya, Installer Exploration. Oke. Lagi. Oke, weapon-nya Tsubasa. Freak. Bret. Top ya. Ah, sakit sekali. Oke, lumayan. Terima kasih.
Ya, jadi gitu aja guys untuk konten kali ini. Thank you banget udah pada dukung gue, udah pada nonton sampai akhir, udah pada subscribe dan like video gue. Thank you banget. Semoga kalian terhibur dengan review ini ya. Tadi kita udah review skinnya dia ya, terus gameplay dia, yang terakhir adalah damage-nya dia. Oke. Okay. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik like, komen dengan sopan, share ke teman kalian, dan subscribe. Dan see you di next video selanjutnya. Bye.